Oke coy, apakah bisa lewat tikungan offroad yang pertama ini coy? Ini lumayan tajam coy. Oke, gas terus. Ini 4x4 ya, harusnya bisa coy. Wih, selip coy. Oh no. Ini Canter spek offroad ini. Yo, oke Sam, kembali lagi bersama saya di channel Ato Gomez dan masih di game seperti biasa yaitu Euro Truck Simulator 2. Oke Sam, kita langsung saja, let's kita langsung los ke gamenya. Oke Sam, kita udah berada di game ya. Dan di video kali ini saya menggunakan truk Canter. Ini sebenarnya itu truk Canter HDX ya, Super HDX coy. Tapi ceritanya udah dirombak ya, udah dirombak jadi 4x4 coy. Kita coba lihat ya. Ini udah double gardan ya yang depan coy. Ini Canter spek offroad ya, 4x4 coy, mantap coy, keren ya. Dan ini udah banyak lampu ya, ini lampu truk Sulawesi coy. Di video kali ini saya akan coba offroad ya, offroad pakai truk Canter ini, tapi ini double cabin ya, dan belum ada joknya coy. Oke coy, kita langsung ini ya, langsung jalan aja coy. Kita tes offroad pakai truk Canter double cabin ya. Oke coy, kita langsung jalan ya. Terus mantap, sangat tinggi coy. Ini karena pakai sasis yang 4x4 ya. Oke coy, untuk keterangan mod seperti biasa nanti saya cantumin ya di deskripsi video coy. Oke, kita langsung gas ya. Ini sangat mentul ya suspensinya coy. Hus, mantap. Oke, kita coba ya. Gas coy, kita coba offroad pakai Canter 4x4 double cabin ya. Ini sangat kereng coy, ngeri ya. Lampunya sangat ngeri coy, sangat banyak lampunya coy. Oke, kita gas coy. Oke, awas-awas, ini sangat miring ya, takutnya gelimpang coy. Wis, sangat miring. Oke, kita gas ya, kita offroad. Oke, hati-hati coy. Untuk soundnya ini masih standaran ya. Oke coy, apakah bisa lewat tikungan offroad yang pertama ini coy? Ini lumayan tajam coy. Oke, gas terus. Ini 4x4 ya, harusnya bisa coy. Wih, selip coy. Ini Canter spek offroad ini. Wih, mantap coy. Oke, harus bisa coy. Ini 4x4 soalnya coy. Sampai selip-selip ya. Oke, mantap coy. Oke, gas terus coy. Oke, bisa coy. Sedikit demi sedikit ya, kita maju coy. Bisa jalan coy. Ke parter coy. Oke, gas yuk. Lumayan kesulitan ya, padahal pakai 4x4 coy. Ini
tikungannya lumayan ekstrim ya. Oke. Oke, bisa coy, mantap. Oke, kita bisa ya melewati tikungan yang sangat terjal coy. Tikungan pertama ya, di depan ada satu tikungan lagi coy. Oke, mantap coy. Ini mod double cabin dari Andika kalau nggak salah coy, ada di kru Kenter TE ya. Buat kalian yang udah bergabung silahkan download aja di grup truk ya, grup truk coy. Oke, ini free group ya moodnya coy. Kalau untuk ACC ini, ACC lampu dan ACC sasis ini, ACC sasis dari RWA ya. Nanti saya cantumin saja di deskripsi coy mode yang saya pakai ya. Oke, kita gas lagi coy, hati-hati. Dan ini tikungan yang kedua ya. Apakah bisa coy? Oke, mungkin nggak terlalu tajam ini tikungannya ya. Lebih ekstrim yang tikungan pertama ya. Tapi tetap aja selip coy. Mantep coy, gas terus yuk. Oke, mantap yuk. Oke, waduh, sampai mati engine-nya coy. Harus mundur lagi coy. Mundur dulu ya. Kita ancang-ancang dulu coy. Oke. Ternyata ini ya, ekstrim tikungannya coy. Malahan susah di tikungan yang ini coy. Tikungan yang kedua nih. Oke, gas lagi coy. Untuk bannya udah pakai ban offroad ya, keren coy. Ini dari Alvin Gang ya. Oke coy, yuk gas yuk. Oke, bisa coy. Sedikit demi sedikit kita maju coy. Wis lumayan ngos-ngosan coy. Padahal ini nggak muat coy, ini muatannya enteng ya. Oke, bisa coy. Waduh, sampai mati lagi anjingnya coy. Oke. Oke, bisa coy. Oke coy, bisa coy. Sampai ngos-ngosan coy truknya ya. Sampai nafasnya habis tadi coy. Mati berapa kali? Dua kali ya engine-nya coy. Oke coy, kita gas lagi ya. Wis mantap coy. Sangat tinggi ya truknya coy. Ini karena sasisnya itu pakai yang off-road ya, sasis off-road jadi tinggi coy. Oke,
di depan ini lumayan ekstrim juga coy, ambles ini jalannya coy. Wish, awas awas awas, sampai gasruk. Oke bisa ya, sampai ambles ambles coy, miring miring yuk. Oke nggak masalah coy, kita pakai 4x4 ya, tetap bisa lewat coy. Wish, terguling coy. Oke coy, kita lanjut lagi ya, karena tadi sempat terguling ya, salah ini, tadi salah ya, tadi terlalu ke kiri coy, jadi ambles ya. Oke mantap coy. Oke kita dari interior ya, interiornya udah custom ya, untuk interiornya udah pakai jok racing coy. Oke mantap, mentul-mentul banget coy. Wih sangat miring ya, hati-hati coy. Wih ini kalau buat oleng ya, auto gampang gelimpang coy. Oke, gas coy. Awas-awas, sangat miring coy. Awas ada traffic coy. Ish. Hampir aja senggolan coy, hampir aja crash ya. Oke, mantap coy. Kita gas lagi ya. Ini padahal setelan suspensi udah ini ya, udah mentok ke kanan coy, tapi tetap aja masih empuk ya, masih oleng, gampang oleng coy. Tapi kita dari interior aja ya, awas ada ini laka di depan coy. Oke kita ke kanan aja coy, itu ada truk cabe yang laka ya. Wis, mungkin crash sama bus tadi ya. Oke kita nanjak coy, hati-hati coy. Oke next video ya, kita bawa ke jalan yang lebih ekstrim mungkin ya. Mantep coy ini truk ini coy, soalnya ini 4x4 coy. Oke buat next video aja ya. Oke, oke awas di sebelah kiri ada truk yang ambles coy, awas ada bus dari arah perlawanan. Oke. Oke kita gas ya. Wis mantap coy. Bisa kencang juga coy. Ini bisa terobos ke sini enggak coy? Kita coba yang terobos ke ini. Ke sebelah kiri coy. Wis mantap coy, truk enter double cabin 4x4 los. Bisa ya, soalnya tinggi nih sasisnya, itu tinggi coy, jadi enggak gasruk ya. Wis sangat miring, awas. Oke ini udah di arah ke tambang ya, jalur tambang coy. Sangat miring coy. Oke, ceritanya mau ini ya, mau ke ini, ke area tambang coy. Ini udah nyampe coy.
Oke coy, kita mungkin parkir di depan ya. Kita cari tempat parkir coy. Awas awas. Wis. Sampai miring-miring. Oke, kita parkir di sini ya. Oke, di sini coy, kita masukin aja coy biar nggak kehujanan ya. Duh, nggak bisa coy, nggak bisa tembus. Oke, terpaksa kita parkir di pinggir aja ya. Awas, sangat miring. Oke. Oke coy, mungkin cukup sekian ya videonya. Di video kali ini saya pakai truk double cabin ya. Ini spek truk apa coy? Offroad ya, 4x4 coy. Ini ceritanya udah double garden ya, udah dimodifikasi coy. Oke coy, mungkin videonya cukup sekian ya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata coy. Next video, thanks for watching, bye bye.